Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Duano TV di manapun Anda berada. Semoga kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat tentunya di kesempatan kali ini. Baik, pemirsa, saat ini kami bersama dengan Kepala Puskes Suawa Tengah, Bapak Abid Ihsan. Tentunya pada hari ini diperingati sebagai Hari Gizi Nasional di tahun 2021 di masa pandemi COVID-19. Tentunya pada kesempatan kali ini kita akan berdialog bagaimana peran dari Puskesmas Kecamatan Suawa Tengah dalam rangka Hari Gizi Nasional di tahun 2021 di dalam rangka pembangunan gizi yang ada di tingkat Kecamatan Suawa Tengah. Selamat pagi Pak Abid. Pagi. Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tentunya pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kami diskusikan bersama mengenai dengan Hari Gizi Nasional di tahun 2021. Kira-kira menurut Bapak bagaimana gizi yang ada di Kecamatan Suawa Tengah pada saat ini? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Gizi. Mudah-mudahan kedepannya kasus gizi yang ada di Kecamatan Suawa Tengah pada khususnya dan di Bonebolango pada umumnya lebih berkurang lagi, kualitas gizi masyarakat lebih baik lagi, itu harapan kita. Kalau melihat status gizi untuk masyarakat Kecamatan Suawa Tengah, alhamdulillah sampai sekarang Kecamatan Suawa Tengah belum masuk di lokus stunting, artinya kasus stunting yang ada di Kecamatan Suawa Tengah ini tidak masuk di kategori yang mengkhawatirkan. Iya. Karena stunting ini, gambaran kasus stunting ini berbanding lurus dengan gambaran status gizi kesehatan masyarakat yang ada di kecamatan. Tahun 2019, Kecamatan Suawa Tengah itu lokus stunting itu satu, di Desa Tapadaa, alhamdulillah sudah keluar dari lokus. Berarti ada peningkatan status gizi, kasus stunting juga berkurang berarti di Desa Tapadaa. Sampai dengan tahun 2021 ini, lokus stunting di kecamatan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya. Puskesmas sampai dengan sekarang masih fokus untuk penanganan kasus-kasus gizi. Rata-rata kasus gizi yang ada di Kecamatan Suawa Tengah ini cuma sampai di gizi kurang. Alhamdulillah belum sampai banyak yang sampai di gizi buruk. Jadi gizi kurangnya bisa kami tangani sampai dia tidak lanjut ke gizi buruk. Alhamdulillah sampai sekarang. Terobosan kira-kira apa terobosan dari Puskesmas menghindari jangan sampai ada gizi buruk di Kecamatan Suawa Tengah? Ya, kami Puskesmas terus mengadvokasi ke desa-desa untuk ikut serta dalam penanganan kasus gizi, penanganan gizi kurang dengan membuat kegiatan stimulan seperti pemberian PMT setiap bulan, berkolaborasi dengan posyandu. Jadi PMT-nya diberikan di pada saat kegiatan posyandu setiap bulan yang ada di desa. Alhamdulillah semua desa, 6 desa yang ada di Kecamatan Suawa Tengah, semua sudah menganggarkan untuk pemberian makanan tambahan rutin ke bayi balita, kemudian ke ibu hamil, dan ke kelompok lansia. Jadi itu yang perlu kita sama-sama benahi, utamanya dalam Hari Gizi Nasional. Di Hari Gizi tahun 2021 ini beriringan dengan pandemi COVID-19. Ya. Kira-kira bagaimana, apa ini ada hubungannya dengan gizi di COVID-19 atau ada peningkatan begitu ada COVID-19 di kecamatan? Aduh, ada lagi pasien di Kecamatan Suawa atau bagaimana pada saat pasca COVID-19? Belum kami belum mendapatkan gambaran hubungan antara pandemi COVID-19 dengan penurunan status gizi kesehatan masyarakat. Alhamdulillah masyarakat Suawa Tengah, sebagian besar masyarakat Suawa Tengah sudah sadar tentang pentingnya menjaga kualitas gizi di masyarakat.
kami selalu mendorong ke desa untuk pemberian, pada saat pemberian makanan tambahan, ini bukan cuma disediakan dari bahan jadi, susu formula, tapi lebih ke bahan-bahan lokal. Bahan lokal yang ada di desa, kalau bisa dimanfaatkan di pemberian makanan tambahan itu. Karena sebenarnya pemenuhan gizi kesehatan masyarakat itu sebenarnya sudah tersedia di desa. Cuma bagaimana caranya kita mengadvokasi, memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa gizi itu, pemenuhan status gizi itu tidak perlu ke makanan-makanan yang jadi, yang ada di toko. Tapi yang ada di sekitarnya kita itu banyak yang bisa kita manfaatkan untuk memenuhi status, memenuhi kebutuhan gizi yang kita butuhkan. Ya, jadi itu yang perlu kita terang sama-sama, perlu budayakan juga bagaimana menghasilkan makanan-makanan yang ada di lokal, yeah, ataupun makanan-makanan desa. Kapus, ini kita agak bicara sedikit tentang COVID-19. Yeah. Ya, jadi kita tahu sampai dengan saat ini COVID-19 belum ada habis-habisnya. Kira-kira masyarakat merespon dalam hal penanganan COVID-19 yang saat ini sementara dicegah juga oleh pihak puskesmas, kira-kira seperti apa? Untuk respon masyarakat, kami sementara melakukan sosialisasi-sosialisasi, apalagi insya Allah pada bulan Maret akan dilaksanakan vaksinasi ke masyarakat. Vaksinasi. Bulan April kami akan melaksanakan vaksinasi ke masyarakat. Sini sementara masih koordinasi dengan penentu kebijakan di atas, bagaimana teknis pelaksanaannya. Tapi 1-2 hari ini kami sudah melaksanakan pendataan, validasi data untuk sasaran vaksinasi COVID-19 di bulan April ini di Kecamatan Suwawa Tengah. Data dasar yang ada di Puskesmas Suwawa Tengah itu sekitar 4.070 jiwa sasaran vaksinasi COVID-19 di bulan April. Yang sudah mau divaksin. Bukan yang sudah mau, tapi yang menjadi sasaran. Yang menjadi sasaran. Karena sasaran vaksinasi nanti ini umur 18 tahun sampai umur 61 tahun, 60 tahun ke atas. Harapan kami itu penolakan masyarakat tidak ada. Mudah-mudahan program vaksinasi ini lancar di Kecamatan Suwawa Tengah, supaya kita bisa bebas dari COVID-19. Yeah. Gambarannya mungkin seperti begitu. Harapannya kami itu seperti yang saya bilang tadi, karena apalagi jalan terakhir untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 ini cuma lewat vaksin COVID-19.